Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Jamil TV, gimana kalian kabarnya? Semoga baik-baik saja ya, dan makin banyak rezekinya, amin. Oh ya, di video kali ini kita akan menunjukkan sebuah agenda yang ada di Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah. Yaitu agendanya adalah latihan berkhutbah. Mau tahu gimana keseruannya? Kita intip sekarang. Ayo. Oke sahabat Jamil TV, sekarang kita bersama dengan salah satu pengurus dari Departemen Pendidikan. Bang, namanya siapa bang? Kenalin, nama ane Dafa Fajaidin Sani, ane mondok di Ponpes Jamiah Islamiyah dan ane dari kelas 5 Salafiyah. Ane mau nanya nih bang, kira-kira apa sih bang tujuan dari latihan berkhutbah ini? Tentu saja di dalam latihan berkhutbah ini kita dilatih mental kita menjadi mental baja. Jadi ketika kita terjun ke masyarakat, kita tidak panik ataupun gugup lagi. Kecakapan berbahasa yang disertai mental baja merupakan hasil dari muhadharah. Jangan salah ya, ketika ke muhadharah di Jamiah Islamiyah, kita bukan hanya menampilkan pidato tiga bahasa ataupun yang lainnya. Jadi ketika muhadharah di sini kita juga menampilkan latihan berkhutbah ini. Jangan lupa ya, mondok di Ponpes Jamiah ini udah paling keren banget loh. Oke bang, terima kasih ya bang. Nah, kira-kira ini dilaksanakannya kapan aja bang? Untuk melaksanakan ini kita mengadakan 2 bulan sekali ataupun 3 bulan sekali. Ya, jadi bang, untuk abang-abang pengurusnya ini adalah latihan yang wajib diikuti oleh pengurus. Oh gitu ya bang. Oke, terima kasih ya bang. Iya. Pendapatnya. Oke guys, makanya mondok di sini guys. Ya kan, tuh ada agenda yang bisa nantinya buat bekal ketika di masyarakat. Oke, terima kasih. Oke sahabat Jamil TV, gimana? Udah lihat kan tadi gimana dilaksanakannya latihan khutbah di Pondok Pesantren Jamiah Islamiyah. Jadi guys, salah satu tujuan dari latihan khutbah ini adalah agar kita terbiasa ketika nanti kita turun, kita terjun langsung ke masyarakat, kita udah siap guys. Karena apa? Karena udah sering latihan di pondok gitu guys. Sebenarnya santri itu guys, ketika kita ditunjuk untuk berkhutbah, memimpin tahlil, jadi bilal, kita harus siap guys. Mau gak mau harus siap, karena itulah santri. Jadi cukup sekian dari video kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.